Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat walafiat, rezekinya melimpah dan hidupnya berkah. Nah, saudaraku, hari ini adalah hari yang ke-10 untuk renovasi rumahnya Pak Aos. Dan seperti ini hari ke-10. Dan alhamdulillah ya, mungkin ini hari finishing ya, ataupun hari terakhir bisa jadi, dan mungkin juga besok bisa jadi. Kita lihat perkembangannya saudara ya. Ya, kalau memungkinkan hari ini sudah selesai, kalau tidak memungkinkan mungkin besok ya. Kita lihat lebih dekat lagi ya rumahnya Pak Aos. Nah, Pak Aos nih dari pagi ya selalu giat bekerja ya. Tuh, alhamdulillah nih ada relawan, masya Allah. Nah, ini relawan dari bawah nih membantu finishing rumahnya Pak Aos saudara ya. Tuh ada teh nah geningan di luhur. Eta tiung ngamanakeun? Ruwak gerwig gitu pake. Pake tiung ruwak gerwig. Ya. Kita akan ke sini melihat lebih dekat lagi. Nah. Nah, saudaraku, kemarin untuk instalasi listriknya belum selesai saudara ya, karena mungkin kemarin terlalu sore ya, sehingga tidak bisa meneruskan. Nah, sekarang disambung untuk instalasi listriknya. Sepertinya masa ini prosesnya. Alhamdulillah ya. Wah, ini kelihatan Bah Unang lagi ngaci ini. Bah Unang ini pantona tes eta barunya. Siap masang. Nah, ini alhamdulillah pantonya tinggal masang, dan ini sudah terpasang kusen plastiknya. Nah, ini pintunya. Ini wadah euy pintona euy. Pantona Bah Unang modal Bah Unang. Bagus tuh. Nu urang ge eleh meunang. Kipas bagus. Alhamdulillah ya, masyaallah. Nah, berarti ini tinggal ngaci, setelah ngaci terus di chat ya. Iya. Ini di chat ke dalamnya? Nah, di chat ke matas. Di chat na luntur mau ngomong kacayan. Hanya bisa wae ngah moang garing. Garing mah nya. Heeh. Mau guar-guar benernya. Alah, kira aku di banjuran juga ku biar. Tong digosokan gitu. Nah, ini tinggal kita memasang GRC ya sebelah WC-nya. Setelah itu dicat, dan alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan ngaci supaya caang. Beres saudaranya. Nah, pintunya ya kami manfaatkan pintu yang kemarin ya. Pintu bekas kemarin kita manfaatkan di sini. Tapi insya Allah mungkin nanti kalau setelah dicat nih bagus lagi ya. Ataupun bisa ya kalau ada GRC yang bekas dilapis banyak Kang. Nanti kalau ada GRC, yang sisa kita lapis aja ini sama GRC biar kelihatan lebih bagus. Iya, depannya nggak apa-apa lah. Dan untuk lantainya ya, kami tidak dikasih keramik ya, cukup di aci aja. Nanti mungkin di acinya terakhir ya. Terakhir. Biar nggak keinjak-injak ya. Nah, pelafonnya insya Allah terpasang ya, bentar lagi. Nah, ini untuk pelafonnya. Nanti pelafonnya kita gunakan GRC yang bekas kemarin Pak Aos ya. Jadi tidak mubazir ya. Jadi barang yang kemarin yang layak digunakan kita taruh seperti GRC ya. Kita taruh di atas ini.
Nanti insya Allah kalau di chat akan nampak kelihatan cantik ya. Dan untuk GRC juga yang bekas nanti ya, bisa dipasang di alat, di tempat-tempat yang sekiranya tidak kelihatan ya. Dan ini juga kalau misalnya ada GRC bekas ataupun GRC, nah kita tempel di bawahnya ini ya. Tempel di bawah ini. Nah, tempel di bawah ini ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya cukup. Jadi sudah cukup untuk pembelanjaan renovasi rumahnya Mbak Aus. Insya Allah mudah-mudahan cukup ya. Dicukup-cukupkan. Nah, ini dapur umumnya ya. Nah, seperti ini dapur umum ya, disimpan di luar. Nah. Batu kopi nabang nggak gantung, Bah? Bang, nges ngopi can tisuk. Nges ngopi can. Acan. Tuh kopi na yang gantung tuh. Yang udud na. Nah, tak itu teh na maket biung gelis segera. Keluar teh gelis. Ah, bantuan benar si Abah. Suka suruh-suruh. Nah saudaraku, ini proses untuk penyambungan kabel ya dari rumah yang berada di sebelah sini saudaraku ya. Nah, ini rumahnya ataupun kilometernya ada di sebelah sini saudara ya. Nah biar lebih kuat ya, ini sengaja dilapisi dengan kabel kawat baja ya, bekas telepon ya. Nah, ini biar lebih kuat ya. Nah, seperti ini saudara ya. Nah, ini kabelnya yang bagus ya. Nah, ini juga dilapisi dengan kawat baja saudara ya. Nah, biar nanti nariknya kuat, ini ada penopangnya ya. Nah, ini Kang Asep saudara ya. Nah, perlu diketahui ini Kang Asep, masya Allah ya. Nah, ini pemasangan instalasi dalam ruangan ya. Nah saudaraku, ini kabel hitam ini bekas bahas kemarin ya. Ini sudah banyak sambungan sehingga diganti dengan kabel yang putih ya, eksternal ini. Nah saudaraku, alhamdulillah barusan saya habis dari Ibu Hayati dulu, baru aja nyampe. Sekarang waktunya kurang lebih jam 3 sore saudara ya. Alhamdulillah saya baru nyampe lagi tadi ke Ibu Hayati, ada keperluan. Nah saudaraku bisa tonton ya, nanti insya Allah kedepannya saya akan belikan kambing untuk Ibu Hayati karena ada saudaraku hamba Allah dari Malaysia yang berdonasi kepada Ibu Hayati untuk membelikan kambing ya. Tehna, udah makan tadi? Nasi liwet udah dimakan? Alhamdulillah ya. Masih ada nasi liwetnya? Hah? Disisain buat saya? Nah, itu buat Tehna aja ya nasi liwetnya. Saya sudah makan. Nah saudaraku, wah ini ada mangga muda saudara ya. Kayaknya ini mangga muda enaknya di troelkan sama gula merah dan cengeknya. Wah, namun ini habis. Nah, kebetulan saya, nah ini ada garam saudara ya, kita coba ya. Nah, untuk sejauh ini ya saudaraku, ini perkembangannya. Barusan saya tinggalkan ke Ibu Hayati dulu saudara ya. Nah, ini tinggal kita lihat ya ke dalam ya. Nah, ini dalamnya sudah dikasih aci saudara ya. Oh, sudah dikasih aci. Nah, alhamdulillah nih ada, masya Allah nih orang baik ya membantu. Namanya siapa ini, A? Bapak Ajat. Bapak Ajat, Kang Ajat, Akang, ah. Akang Ajat sih, mantap nih Kang Ajat ya.
Oh, Kang Ajat itu tadi saya beri kuas lagi ya. Orang. Oh. Saya beri kuas sama hampasnya. Iya, siap. Ya hamplas. Hamplas yang biar agak lecir ya. Kalau dikasih hamplas. Itu adik saya. Itu adik saya. Oh, itu adik kau, Nang? Iya. Adik asli apa adik? Adik ipar. Oh, adik ipar. Ke mana, Pak? Oh, listrik ya, belum selesai. Nah, saudaraku, kita akan melihat untuk penyambungan listrik ke bawah ya. Nah, di sana saudara ada rumah kosong. Kita ikutin ya. Nah, ini rumahnya saudara ya. Ini rumahnya masih kosong. Kebetulan ini kilometernya tidak dipakai saudara. Dan listriknya dialirkan ke rumahnya Mbak Aos yang berada di atas sana. Oh iya, ini ya. Nih. Oh, dari sini ya. Nah, ini kabelnya saudara ya. Yang akan disambungkan ke sini saudara ya. Pak Unang, ini kan belum beres Pak Unang ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa Pak Unang, saya kasih waktu 1 hari lagi ya, ya. Untuk besok, jadi mungkin semuanya totalnya 11 hari. Insya Allah mungkin Pak Unang besok ngerjain palapon nih Pak Unang ya. Sama mungkin ini kan... Ngaci lagi itu yang keluar. Oh iya, ngaci. Dan ini kan GRC, ini ada GRC yang sisa digunakan di palapon. Iya. Dan GRC yang barunya ini digunakan aja di dalam aja. Ditempel aja biar kelihatan bagus. Ya, siap. Jadi insya Allah mungkin ketutup semuanya mungkin ya. Ya, mungkin semuanya luar dalam. Insya Allah saya kasih waktu 1 hari lagi Pak Onang ya. Ya, insya Allah. Karena mudah-mudahan lancar. Ya, karena mungkin waktunya 10 hari tidak beres. Insya Allah mungkin besok total beres Pak Onang ya. Sama bersih-bersih semuanya. Nah, ini nanti sama Pak Aos nih yang kayu-kayu kayak gini Pak Tehna dibereskan ya. Bagian Pak Aos dibereskan, disimpan di mana aja nanti buat kayu bakar di sana. Ya karena waktunya sekarang sudah jam 4. Insya Allah kita kasih waktu 1 hari lagi dan mudah-mudahan besok tuntas semuanya Kunang ya. Amin. Dah seperti ini saudara ya. Nanti nah. Tinggal dalamannya sedikit ya. Sama plafon di atas yang pinggirnya insya Allah akan ketutup dengan GRC yang sisa dan GRC yang baru juga masih ada ya. Dan dalamnya Pak Unang belum ada aci ya? Iya, udah. Itu yang bawah belum. Lantainya belum ada aci ya? Mungkin besok. Besok insya Allah Pak Unang beres insya Allah Pak Unang. Harus Pak Unang ya? Ya harus. Harus makanya besok. Kalau nggak beres ada Pak Aos yang beresin. Ya, sama Teh Nah Hata. Iya sama Teh Nah itu harus diberesin. Harus diberesin. Ya udah Pak Unang kalau mau pulang silakan pulang ya besok insya Allah finishing ya. Ya siap. Nah saudaraku ya untuk pemasangan listrik nanti insya Allah nanti besok dirapihkan setelah dipasang pelapon atasnya nanti listriknya dirapihkan ya. Nah, kita coba dulu lampunya sudah terpasang dan kita akan mengetes ya lampunya ya. Coba kita ulangi lagi Kang Siap, tutup lagi. Nah, kita lihat ya.
Yuk Kang Sep. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus dicoba yang di dalamnya Kang Sep. Ini untuk dalam. Nah ini untuk di dalam ya. Yuk, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sebelah sananya, WC-nya dan dapurnya. Iya, ini dikasih yang terang aja yang 15 watt di sini ya. Nah, anu jangkung sok. Anu jangkung. Sok, ini tes bela. Kepan dirapihan besok punya. Dirapi pelapona. Kurang jangkung atau pakai eta, pakai bakyak. Anu jangkung. Ya udah enggak apa-apa nih, coba sekarang tes aja ya. Alhamdulillah untuk WC-nya udah nyala dan ini Kang Sep mana stop kontaknya? Iya Kang Sep. Iya stop kontaknya. Iya lah. Takang pahi ada nak strike untuk kangen. Nah, alhamdulillah ya. Sudah nyala. Nah, itu untuk luarnya. Sok Kang Pahi diadakan dicetekkan Kang Pahi punten Kang Pahi tah bok atas. Iya alhamdulillah sudah nyala ya. Kang Pahi besok ya satu hari lagi ya. Iya siap. Insya Allah harus beres semuanya ya. Iya. Karena ini mungkin untuk besoknya ini ditutup semuanya dan pelapornya dan ininya tinggal ngaci lantai ya. Alhamdulillah lampunya sudah nyala, tinggal di beresan pelapon ya. Bah, itu catnya ditutup bah, biar nggak kebulan bah. Nah, sok di beresan. Besok insya Allah bah harus beres bah ya. Iya. Oh, ini orang ya ke? Hah? Iya. Terminal. Udah, oke. Okay. Udah terminalnya bagus, Kang Sep. Iya. Tah iya atuh sakalian hiji mah ieu mah Kang Sep di Kaleman heula eta. Iya. Nu ieu mah dipaskeun we nu depan nama. Soalnya kan nu depan nama geus mah kaganggu. Dia tuh. Kayak untuk depannya biar dipatenkan. Kalemannya masih ada. Oke, sok bah pasangkan. Iya. Berarti ya pakai kelepan. Karek mulang. Ah, Kang Asep, kan ini udah beres ya Kang Asep? Iya. Biasanya Kang Asep berapa jasa untuk pemasangan listrik? Untuk pembayaran berapa saja? Oh berapa saja? Nah, ya oke nggak apa-apa ya. Sekalian membantu Ipan. Nah, ini Kang Sep ya. Saya kasih 150 buat Kang Sep ya. Ya terima kasih, terima kasih. Ini 150 jasa untuk pemasangan listrik Kang Sep ya. Nah, terima kasih ya Kang Sep ya. Alhamdulillah terima kasih Pak Haji. Nah itu buat pemasangan listrik ya. Karena mungkin di dalamnya terus narik kabel ke luar sana saudara ya. Kang Sep terima kasih banyak ya. Ya. Ke saudaraku cukup dulu pertemuan kali ini. Insya Allah mungkin besok
finishing ya. Insya Allah besok semuanya renovasi bahaus akan selesai, insya Allah. Oke saudaraku, cukup dulu pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama saya Cek Usman, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, ini takutnya hujan bah ya, ya. Abah beres-beres semuanya biar nanti ada hujan sudah tidak ada lagi barang yang kehujanan di luar bah. Nah itu dikasih tutup bah. Nah, terus bahaya itu kan ada ember bahaya, nanti biar ember ini bekasnya bisa kepake bah. Nah ember ini nanti sama abah dibersihkan ya, biar nanti bisa dimanfaatkan embernya. Kan ini embernya cukup mahal juga bah, yang itu yang anti pecah bah. Nah ini untuk mealnya bah ya, tolong dimasukkan. Ini ada mealnya juga, tolong dimasukkan, takutnya nanti waktu malam hujan. Sok beberes, sok tena, bantuan beberes tena, sok sesapu tena, sok beberes tena, bantuan si abah. Sok tap sapukun di jero tena, pan tena rek bobo warnan penting di dia. Sok sapukun si abah, kasihan capek tuh dari tadi kerja. Iya maksudnya ya siapa? Tena ikut ngechat? Enggak, tuh bah Allah. Iya maksudnya. Dari pagi kan abah kerja, kasihan. Sok tena, sok beberes di jero. Dan nanti kan tena semalam tidur di sini, biar gak gatel. Bila perlu dipel, pakai lap basah, pakai kain yang basah, biar nanti pas tidur tidak gatel. Sok beberes, sok. Tak itu tanah beberes. Ngarah eta, ngarah ta aratul ke sare jero. Oh, kan beres. Tak ikut teh na di eta diempel kulap basuhnya. Ngarah henteu aratul. Tayeuh bah, mil bah, maka hujanan. Tenang naon bari ka kolong geuda aman bah nya. Aman. Daripada ari ka jerokeun itu berat ka kolong-kolong geuna kadinya. Ini agak aman. Di kolong, di kolong. Tapi handapna pake tatakan, pake itu. Adi dieu. Hah? Maka hujanan. Sok atuh kadinyakeun ieu tong ti dieu supaya rapi bah. Tah bawahnya pake itu, pake alas. Karena kan ini kan ada semennya, nanti kalau kehujanan sedikit aja nanti paginya bisa keras. Nah begitu. Nah, kita pakai basuh, pakai ini cai. Jadi dilap ngeunah ku kulap basuh. Supaya teu aratul cenah. Ari eta tena senal ka manakeun? Sok pakai senalna ngarah teu kelotor ka dieu panen mangus bersih. Sok tena pakai senalna. Biar keluar masuk rumah enggak kotor. Nah, siap lah, tirinya bagus. Tuh tutup aja pakai triplek, bah.
Pakai tripek ditutup. Hah? Oh, jaga-jaga, Bah. Nah, sip. Kan aman ya. Udah aja itu aja. Udah. Itu aja tuh matiin lampunya tuh. Sayang, Bah. Jadi harus mengirit lampu, Bah. Nah, iya. Jadi lampunya, Bah, biar enggak jebol aja. Iya. Kalau perlu aja dihidupin ya, Bah, ya. Sok tanah diempel. Nanti kan tanah tidurnya nyenyak. Kalau enggak diempel nanti gatel. Nanti tidurnya tibra. Tibra. Sok dia tadi empelan. Kan ataskeun mah. Kan sok tanah. Aratul. Aduh benar. Sanguliwat. Sanguliwat tuh tadi saya samarnya. Syukur. Iya enggak apa-apa dimakan aja sama Bah sama Abah sama Teh Nah ya. Aduh benar sombol ge sombol tarasi geuningan. Munah geuningan ya. Aduh. Mantap. Top market top ieu mah. Teh Nah ini sebersihan. Bagus. Nah ini juga kan demi kebaikan Teh Nah dan Abah ya.